Hujan ya. Assalamualaikum. Halo teman-teman sahabat di YouTube. Apa kabar teman-teman hari ini? Kalian masak apa? Kalau aku hari ini mau masak kue udang dicampur kentang. Tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, karena kentangnya ini aku rasa udah empuk, jadi ini aku mau langsung masukin udangnya supaya itu nanti kalau sampainya ya. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kalau udangnya itu nggak aku bule semua, soalnya nanti anak aku Akila itu dia nggak suka udang dibule, jadi nanti mau aku goreng aja untuknya di tepung, pakai tepung maksudnya. Terus kalau untuk anakku yang pertama nanti dia juga nggak suka udang, jadi nanti bakalan aku goreng telur dadar aja. Oke teman-teman, ini udah aku masukin apa nih udangnya, jadi langsung mau aku masuk santan. Jadi aku mau masuk santannya. Di rumah aku itu nggak punya serai dan di kulkas juga nggak punya stok serai, jadi ini aku cuman pakai daun salam aja ya teman-teman. Kebetulan daun salam itu ada di depan rumah dan pohonnya juga lumayan subur, jadi nggak banyak stok. Kayaknya 5 lembar aja deh. Oh ya, hari ini di tempat aku ini hujan teman-teman. Kalau di tempat kalian gimana? Pokoknya semenjak 17 Agustus kemarin kayaknya itu setiap pagi mulai hujan. Dan tadi aku juga nganter ke Akila ke sekolah itu juga hujan-hujan karena nggak punya mantel. Oke, ini aku kasih sedikit koiko yang sedikit aja sih. Sebenarnya kalau nggak dikasih. Teman-teman, hari ini masak apa? Sebenarnya setiap hari itu pusing ya teman-teman, mau mikir mau masak apa gitu. Pokoknya kalau dulu masih kecil itu nggak ada kemikir mau masak apa buat keluarga gitu. Kalau sekarang udah berumah tangga, apalagi jadi rumah tangga yang punya rumah, yang pastinya masak sendiri itu harus mikir setiap hari mau masak apa. Juga ini mau koreksi rasa dulu ya teman-teman. Menurut aku sih udah pas, kayaknya udah mantep lah ini. Oh ya, ini tadi bumbunya itu aku blender ya teman-teman. Gak aku giling, dan bumbunya itu juga cuma bawang merah, bawang putih, sedikit jahe, kunyit, dan cabai. Oh ya, ada ketumbarnya. Seharusnya pakai sedikit kemiri ya teman-teman, cuman karena aku gak punya stok kemiri, asal belanja masih lupa aja dengan yang namanya kemiri. Padahal kalau di rumah itu diingat-ingat gitu, apa yang mau dibeli ini kemiri. Tapi waktu udah sampai di pajak gitu,
cukup bumbu-bumbu, lupa beli kemirinya. Dan tadi juga ke warung beli kelapa, tapi juga gak keinget sama yang namanya kemiri. Udahlah, ini masak dengan bumbu yang apa adanya aja, dengan bumbu yang ada di rumah gitu. Dan menurut aku rasanya juga udah lumayan ini. Ya namanya udang ya teman-teman, mau diapain aja juga pasti enak gitu. Beda dengan orang yang memang gak suka udang. Tunggu sedikit lagi ya teman-teman, sedikit mendidih lagi. Agak sedikit, sebentar lagi deh. Nah ini ada beberapa udang, masih ada sekitar 9 atau 10 gitulah. Nanti mau aku goreng pakai tepung serbaguna buat Kak Akila. Dia soalnya suka gitu, udangnya tuh digoreng, gak suka dia digulai. Ini penampakan gulai udangnya teman-teman, udang dicampur kentang. Oh iya, tadi juga aku sedikit kasih apa ini namanya ini, bunga lawang ya teman-teman, bunga lawang sama kapulaga. Soalnya kan gak punya serai gitu, biar ada manis wangi-wanginya, jadi aku kasih sedikit, jangan banyak kayaknya. Oke ya teman-teman, ini udah selesai, udah bisa dimatikan kompornya. Lanjut nanti masak menu kedua. Mau tumis apa ya, kacang panjang, karena ini kan gulainya itu nggak pedes dan aku suka makan yang pedes-pedes. Jadi nanti kalau ininya nanti aku gulai pedes, anak-anak nggak bisa makan kuahnya teman-teman. Jadi nggak aku masak pedes, jadi nanti aku buat sambal kacang lah gitu untuk aku sama suami biar bisa makan pedes. Oke ya teman-teman, tungguin menu keduanya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut menu yang kedua ya. Menu yang kedua itu kayak gini ya teman-teman, kacang dicampur sama wortel, mau aku tumis. Oh ya, ini mau aku kasih sedikit terinasi biar ada buru-burunya. Kasih dan sayang juga. Oh ya, ini mau buru-buru teman-teman masaknya, soalnya mau jemput Kak Akila, mau waktunya dijemput. Ini menu kedua aku ya teman-teman. Kalau untuk goreng udangnya nggak aku videoin deh, cuman sampai di sini aja videonya. Soalnya ini nanti mau buru-buru mau jemput Kak Akila. Nanti setelah saya jemput Kak Akila baru lanjut masak lagi. Tinggal tunggu empuk kacangnya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini menu masakan kedua aku. Setelah ini aku mau jemput Kak Akila, udah waktunya dijemput. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Jangan lupa like dan komennya. Terus buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe ya.
Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.